pakai speaker KW karena kalau yang asli biayanya mahal. Yang asli sekitar 200-an. Kalau ini sekitar 60-70. Ya, kan mau dijual lagi. Punya showroom. Dari showroom. Yang penting mulus, laku. Kita pasang yang gede dulu. S Superman. Pertama dari sini, dari pojok bawah. Anginnya. Bismillah. Terus geser. Tep. Kurang ke bawah. Tep. Tarik. Atas. Agak repot itu tuh. Goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Pertama yang pasang yang sini dulu. Muter ke sana, ke atas, terus pijet, terus diurut. Ada gelembung bro, tarik dulu ya, pijet lagi. Ini biarin dulu, terakhir yang penting nempel semua. Gembek terus, pijet terus ke atas. Ke bawah, dorong terus. Paling perlahan-lahan aja, gak perlu pakai sampo lah, kesuwen. Karena kan sekarang sudah ada nih butik Elsa hijab. Kemarin mungkin bulan-bulan lalu, tahun-tahun lalu ada bingung. Kira-kira nyari koleksi hijab yang oke punya, yang harganya juga pas di kantong di mana nih ya? Nah, sekarang sudah ada Elsa hijab. Butik hijab terlengkap dan termurah di Kota Denpasar. Ayo. Elsa hijab ini melayani pembelian secara on air, secara online, ya. Walaupun juga langsung di butiknya, jadi anda bisa pilih kalau langsung datang ke butiknya atau lewat online aja boleh. Karena banyak sekali di sana koleksi-koleksi, mulai dari gamis, hijab, jilbab. Kalau masih ragu boleh pakai sampo. Kalau masih pemula. Sekolah lainnya, koleksinya banyak banget. Dilakukan oleh yang profesional ya. Jangan ditiru. Tapi kalau mau tiru silakan. Enggak berbahaya itu. Kalau rusak ya beli lagi stikernya. Kalau mau coba-coba silakan. Resiko tanggung sendiri. Kalau ragu bisa bawa ke tukang stiker. Kalau bisa bawa ke saya. Kalau mau. Saya kerjanya di Bali bro, bengkel cat di Bali, di Ubud. Bus. Dilurusin dulu. Mari wes. Tinggal ini yang pinggir-pinggirnya rapi. Satu kok noy. Noy kok urung enggak pasang. Apa tak pasang urip meneh ya wes. Tenang kerdit ya.
Sudah rapi. Ini rapikan. Rapikan dulu. Lipil ya bro, lipil. Positif. Ya, dikit-dikit. Pakai korek nanti aja, pakai korek rapiin aja dulu. Rapi. Siapa bilang susah, semua butuh usaha dulu. Coba-coba, nggak berani nyoba nggak bakal bisa. Wes mari bro, ini ada kelembung-kelembung sedikit, ini bisa dicoblos pakai jarum pentul. Mana? Nih, jarum pentul. Dilepas dulu plastiknya, lapisannya ada plastiknya. Nah, dilepas dulu. Belum dicoblos, dilepas dulu biar enggak tebal. Mantap bro, anyar meneng itu. Aduh, ora landep. Ganti bro, ora lancip. Ini koreknya, samping-sampingnya, pinggir-pinggirnya. Biasanya maupun apa ya? Do mumbul. Jangan terlalu lama, lonyot. Hati-hati juga ya, pakai korek. Kita dicoba lagi ya di sini di 123377. AR Ayo Request. Iya, terima kasih banyak. Luna pengen jalan-jalan dulu nih ke kawasan Gianyar, ketemu sama. Kenapa nih nggak ada sini? Ya, kalau Gianyar ada di mana? Kita selalunya lihat yang rombongan dulu. Buka sedikit. Templekkan dari bawah. Belembungnya.
di rumah. Kalau mau ganti stiker, timbang ke tukang stiker mahal. Beli aja stikernya paling 60.000, pasang sendiri. Beres. Lepas plastiknya. Mantap. Mantap tuh, mantap. Nah, gelembungnya sikit.